Salam jurnalis biokompon seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Hari ini pada tanggal 6 Agustus 2019 saya tengah berada di gedung auditorium Universitas Andalas. Seperti yang dilihat di belakang saya, sedang berlangsung pengenalan unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas dalam rangkaian acara Bakti Universitas Andalas tahun 2019. Universitas Andalas Bakti! Berbagai unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas memberikan penampilan terbaiknya dalam kegiatan bakti di auditorium Universitas Andalas Selasa 6 Agustus 2019. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 21 UKM tampil di hadapan ribuan mahasiswa baru untuk mengenalkan UKM-nya masing-masing. Penampilan UKM ini dilangsungkan selama 2 hari berturut-turut. Tiap UKM diberikan kesempatan tampil selama 15 menit. Selain itu, masing-masing UKM disediakan stand yang berada di sebelah auditorium sebagai pusat informasi bagi mahasiswa baru yang tertarik oleh UKM yang diminatinya. Ya, banyak sih informasi yang saya dapatkan kan apa? Kalau misalnya kita di apa universitas atau di sekolah-sekolah gitu, kalau misalnya belajar terus kan enggak apa? Bosenin gitu kan. Nah, jadi kalau ada UKM-UKM kayak gini, berarti kita bisa menyalurkan hobi kita atau apa ya, misalnya ada kita cita-cita mau jadi apa, bisa dicalurkan di UKM ini. Demikian cuplikan penampilan unit kegiatan mahasiswa. Semoga dengan adanya acara ini, mahasiswa baru 2019 dapat mengetahui informasi mengenai unit kegiatan mahasiswa di Universitas Andalas. Saya Yudelia Wirapermata dan Gifra Sentia dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.